proses penggantian apa starter ya untuk mesin Matsumoto. Montirnya langsung didatangkan dari Jepang. Jepang Tiongkok. Oke, pemirsa, ini alhamdulillah baru selesai nih di Desa Cikadu, Kecamatan di Pelabuhan Ratu. Habis menyelesaikan pekerjaan KD600 yang tadi ya. Buat para petani yang ingin usaha di bidang penggilingan padi mini, ini KD600 ini sangat recommended sekali ya. Hasil berasnya itu sangat memuaskan sekali. Sangat memuaskan sekali. Ini pernyataan dari yang beli ya, Pak Amsar. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kerawang untuk mengirim mesin padi mini tipe KD550HM. Terima kasih sekali lagi buat para petani dan peternak Indonesia. Salam sukses selalu. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya.